Masuk. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Awak ni siapa? Nama saya Asma. Saya datang berkenaan kerja, Tuan. Kerja? Ya. Kerja. Duduk. Sila duduk. Terima kasih, Tuan. Kerja? Kerja? Nak kerja apa pula? Shelly, mari sekejap. Kerja. Tak apa, Shelly. Kau boleh pergi. Encik Asma, mengikut di dalam surat ini, awak boleh menaip 40 perkataan di dalam 1 minit. Betul begitu? Ya, Tuan. Baiklah, besok awak boleh bekerja. Shelly, mari sekejap. Dan, company ini bayar gaji awak RM180 sebulan. Ya, Tuan. Shelly, tolong tunjukkan tempat Cik Asma ni. Besok dia mulai bekerja. Ha? Baik, Tuan. Mari. Terima kasih, Tuan. Dapat? Ya. Ini hari kau mesti belanja aku makan lontong perih. Berpuih mulut aku mendoakan kau supaya dapat kerja. Baiklah, Jamil. Yipi! Mari lekas. Makcik, bagi saya museum itu. Kau mah tak habis-habis dengan museum, tak jelas kah? Saya kalau tak makan museum makcik ini satu hari, perut saya sakit, mulas-mulas, kuning ini saya, makcik. Orang kalau makan banyak, perut dia sakit. Saya kalau tak makan, baru saya sakit, makcik. Mak, aku tengah makan ni. Jangan kau cakap kotor-kotor. Eleh, cakap macam itu pun kotor. Itu kat dalam perut kau tu berjelah-jelah, tak kotor? Mat, ada orang tak lalu makan dengar cakap begitu. Tapi aku minta sama kau, kalau ada orang lain, jangan kau cakap begitu tau. Baiklah, makcik. Dia ni betul punya hantu macam? Patutlah dia pelak. Agaknya waktu mak dia mengandungkan dia dulu, asyik makan mi siam barangkali. Abraham, aku bagi tahu eh. Mak jangan sebut-sebut tahu. Kalau aku bagi dengan bola gop, kau bawa tahu ni. Alah, bola kau ke kira, bola orang ke tak kira. Sudah, Abraham, sudah. Mak, sudah. Kena sekali seorang, sudah lah. Makcik, kasih saya mi siam 20 sen. Lontong 20 sen. Nasi 20 sen. Makan sini kau bungkus? Bungkus.
Asma dah balik, makcik. Apa khabar dia tu? Dah dapat kerja dia? Belum balik-balik lagi. Aku harap biarlah dia dapat kerja. Ya, saya tahu. Makcik dah tua, dah tak larat lagi nak bekerja. Sudah 15 tahun lebih aku ni berjualan, Mak. Semenjak Bapak Asma tak ada. Untung rumah pun tak sewa. Dan ada peninggalan arwah tu sedikit-sedikit. Kalau lah Asma dapat kerja, legalah aku sedikit. Nah, ini makcik, duitnya ni. Ya. Janji, ini hari aku makan lontong free. Sekarang saya nak berhari raya. Kak, tadi waktu kakak pergi, Ani ambil Quran, Ani buka, Ani cium kak. Ani berdoa pada Tuhan supaya kakak dapat kerja. Sekarang Tuhan sudah mengabulkan permintaan Ani. Kak, kalaulah Ani boleh lihat. Bolehlah Ani melihat bagaimana terang dan cantiknya matahari hari ini, Kak. Ya, Ani. Ya. Kak. Ya, Ani. Masuk, Ani. Abang Jamil yang antar kakak tadi, ya, Kak? Ha-ha, Ani. Jamil itu baik budinya, ya, Kak. Ani dah baca buku hari ini? Sudah, Kak. Cuba baca, Ani. Nanti Ani baca, ya, Kak. Kumpulkan duit, nanti kalau dah cukup, boleh kasih obat mata Ani, ya? Baik, Kak. Asma? Ya, Mak. Asma, sekarang kau sudah dapat kerja. Mak pun tak ada apa yang nak dicakupkan lagi. Cuma Mak harap kau jagalah kerja baik-baik. Karena Mak pun sudah tua. Hanya kau seorang sajalah harapan Mak dan adik kau, Ani. Baiklah, Mak. Mak akan berkorban apa saja untuk kebahagiaan Mak dan Ani. Dek! Kau apa sih? Apa, Mak? Ah, ada orang nak beli lontong. Ah, nanti. Ani? Ani dah mandi belum? Sudah, Kak. Mari kakak sikatkan, ya. Sekarang,
apa kau orang mau makan? Makan. 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 Asma sudah dapat kerja. Mati mau kenduri. Apa saja kau orang mau makan? Makan. Mari, mari, mari. Aku pada makan tak tolong. Saya mau mie siam, Mak. Saya mau nasi lemak. Saya lontong, Mak. Saya lontong. Lontong. Ini nanti dulu, sabar dulu. Ini sabar dulu ya. Asma pesan suruh datang cepat, Makcik. Kasih kopi satu, Makcik. Semalam banyak dapat sewa. Boleh tahanlah, Makcik. Asma dah siap, Makcik? Sudah. Kak, kakak dah kerja. Tentu Ani risau tinggal seorang diri di rumah, Kak. Iyalah, Ani. Mengajak Ani menyanyi, Kak. Kakak kasih ke Ani belajar menyanyi, Kak. Kasih, Ani. Nanti kakak cakap sama Ahmad, ya. Tinggal, ya, Ani. Baiklah, Kak. Asma dah siap, Makcik. Saya pergi dulu, ya. Pergilah. 20 sen. Mak. Mak pergi dulu ya, Mak. Pergilah. Abis makan tengah hari nanti. Biar saya hantarkan, Makcik. Makcik siapkanlah satu lantang penuh. Percayalah nasi itu tentu sampai pada Asma. Tak kopi. Tapi Makcik, taruh biarlah banyak-banyak. Saya pun boleh tumbang juga ya, Makcik. Amat.
Eh, Mat, kau bergaduh dengan si Ibrahim? Tidak, bukan aku bergaduh. Dia ni nak belajar gitar dengan aku. Jadi aku bilang dengan dia, aku beranak bulan ketam, bintang aku bintang ketam. Itu pasal aku pandai main gitar, jari aku macam ketam. Yang dia beranak bulan lembu, bintang dia bintang lembu. Lembu mana tahu main gitar, lembu bantut. Kau ni macam-macam sajalah, Mat. Mat, bolehkah kau ajar Ani nyanyi? Dia ingin sangat nak nyanyi lah, Mat. Ani nak belajar nyanyi? Kau jangan susah. Orang laki-laki berkorban untuk wanita, kau tahu? Nih, amak gitar. Amak gitar aja free saja. Ah, makcik, tolong simpankan saya misi yang satu, eh? Mentang-mentang perempuan free. Begini, Mak. Ya. Laki-laki itulah tak kena. Inilah tak kena. Tang lembu lah. Eh, makcik. Makcik, kasih saya nasi lemak. Abang Mak, ya? Abang Mak gitar. Abang Mak, Abang Mak boleh ajar ni menyanyi tak? Boleh. Apa tak boleh pula? Nanti ya, Abang Mak betulkan tali gitar dulu, eh? Cuba Ani nyanyi Dore. Cuba Dore. Eh, apa pula Dore? Mana ada Dore? Dore. Cuba Dore. Alah, sumbangnya. Cik Asma. Saya. Tuan panggil sekejap ni. Baiklah. Cik Asma. Saya. Tolong taikkan surat ni 3 keping, ya. Baiklah, taruh kat situ, ya. Oi. Tak boleh taip sendiri ke? Dulu pandai taip sendiri. Sekarang dah ada Cik Asma. Cik Asma saja. Dia ni cemburu pula. Tak boleh tengok orang 9 dah. Ini muka handsome tau, ada tanam susu. Cik Asma tahu tentang seni lukis? Seni lukis, tuan? Ya. Saya tak tahu. Dah 5 bulan. Hari-hari aku belek modern art ni. Belum juga aku faham. Apa binatang ni? Betul juga kata orang. Modern art ni memang susah nak dipahamkan. Aku dah dapat. Aku dah faham. 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 Yang ini anak ikan belaga. Yang ini bapa ikan belaga. Ya bukan? Ya bukan. Cuba tengok. Awak tengoklah. Tengoklah. Betul? Betul? Dan yang berkerewang-kerewang ni bunga senduduk. Betul? Bukan? Ya bukan? Betul, tuan. Yang ini ikan belaga. Yang ini bapa ikan belaga. Yang ini kalau tak salah saya cacing kerawit, tuan. Adakah cacing kerawit? Memang awak tak pandai dan tak faham tentang seni lukis. Modern art ni memang susah nak dipahamkan. Sudahlah Cik Asma, pergilah. Baik, tuan. Cik Asma, tunggu dulu. Awak mesti banyak pengalaman. Asma, jika berkehendak pengalaman, hendaklah banyak bergaul. Malam ini ada satu jamuan di rumah Cik Rashid, sahabat baikku. Banyak orang-orang yang terkenal akan pergi ke situ. Aku mau awak pergi jam 9 tepat. Tapi tuan. Tapi apa lagi? Awak mesti datang di rumah nomor 101, Jalan Kemboja. Aku ada di sana. Baiklah, tuan.
Ni kopi Jamin. Baik, makcik. Makcik, Asma pergi ke jamuan seorang diri, makcik. Iya, Jamil. Tapi makcik harap kaulah yang tolong antar dia ke sana dan kau yang bawa balik kemari. Makcik tak harap dengan orang lain, Jamil. Baik, makcik. Lagipun, makcik panggil kau datang kemari karena nak omak jat taksi kau kira bulan untuk mengantar Asma pergi dan balik kerja. Itu tak susah, makcik. Berapa makcik ikhlas nak bayar, saya terima. Lagipun, saya kenal makcik dengan Asma bukan satu dua hari. Sejak saya kecil lagi. Ma, Jamin. Ani, bapak pergi dulu ya. Baik, Kak. Mari, Jamin. Hai, kalaupun habiskanlah kopinya dulu, Jamil. Ya, makcik. Asma, kau ingat. Kau tunggu sampai Jamil ambil kau balik, ya? Baiklah, Mak. Mari, Jamil. Kau pergi dulu, ya, Mak? Ya. Saya pergi dulu, makcik, ya? Ani, saya pergi dulu, ya? Ani, mari. Ah, Cik Asma. Saya ingat tak datang. Cik Rashid. Inilah yang saya katakan kerani baru saya, Cik Asma. Ini Cik Rashid. Apa khabar, Cik Asma? Baik. Silakan. Cantik betul bentuknya rumah Cik Rashid ni, ya? Terima kasih. Ya, inilah bentuk modern art. Dan modern art itulah sememang hobi saya. Apa pula hobi Cik Asma? Saya tak ada apa-apa hobi. Oh, jangan Cik Asma. Mesti cari satu hobi. Tengok macam Cik Rashid. Apa hobi Cik Rashid? Hobi saya suka mengumpul kupu-kupu. Tunggu sekejap, saya ambil minuman. Tak payah. Duduk berdua. Biar saya pergi ambil. Terima kasih. Cik Rashid bekerja di mana? Saya bekerja sendiri. Dah lama Cik Asma bekerja dengan Tuan Osman? Tidak, saya baru saja bekerja dengannya. Saya ingat Cik Rashid ni seorang ahli perniagaan, kan? Tidak, tidak. Ini kad saya.
cemira. Hati rindu ingin ku selalu bersamimu. Semangat sudah berbalas, matanya bulat, senyumnya sangat manis, hati terpikat. Kak Cik Asma, ada orang datang ambil Cik Asma pulang. Betul, Tuan. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Saya pun heran kenapa dia lambat datang. Begini, Cik Asma. Kalau Cik Asma sudi, saya tidak keberatan untuk mengantar Cik Asma pulang. Ha, itu pun bagus, Cik Rashid. Tapi... Tak apa dah tapi lagi. Hari dah jauh malam. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, tunggu sekejap saya ambil kereta, ya. Terima kasih, Tuan Doktor. Tak singgah dulu? Tak payahlah. Cik Asma, tak salah panggil saya Doktor. Saya tak senang kalau orang panggil saya Doktor. Panggillah saja Rashid. Baiklah, Cik Rashid. Cik Rashid, ya. Itu ibu saya. Apa khabar, Makcik? Kabar baik. Baiklah, Cik Asma. Saya balik dulu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Makcik. Mak. Jamil mana, Asma? Entahlah, Mak. Mak tunggu-tunggu, dia tak datang. Habis, Dr. Rashid pelawa nak mengantar Mak. Mak nak menolak pun serba salah lah, Mak. Kau sudah besar. Asal pandai menjaga diri, tak apalah. Itu Jamil datang, Mak. Mak diam-diam tahu Mak nak sembunyi. Makcik! Makcik! Apa? Asma dah balik, Makcik. Belum? Kenapa? Alamak, saya terlambat, Makcik. Saya sampai di sana, orang semua sudah balik. Saya minta maaflah, Makcik. Makcik harapkan saya, tapi saya pula... Asma! Kau dah balik, Asma. Saya balik dulu, Makcik. Baik. Ani? Ani? Kak, Kak dah balik, Kak. Dah, Ani. Ani belum tidur lagi. Ani tunggu Kakak. Kakak tak dengar Abang Jamil? Tidak, Ani. Abang Jamil lambat. Tapi, Ani... Mari, Ani. Ani duduk, ya. Ani, Kakak telah berkenalan dengan seorang doktor mata, Ani. Ada harapan mata Ani dapat diobatkan. Iya, Kak. Iya, Ani. Ani sangat gembira, Kak. Bolehkah Ani lihat kalau mata Ani diobatkan? Boleh, Ani. Kak, selama ini segala-galanya gelap bagi Ani. Kalau mata Ani boleh lihat, pertama kali Ani nak lihat ialah kau, Kak Dharma. Baiklah, Ani. Hari dah jauh malam. Marilah. Cik Asma, tolong taipkan surat ini di kuping, ya. Boleh taruh dekat situ dulu, ya.
Cantik gambarnya ya, Cik Asma. Mana Cik Asma dapat? Cik Asma, suka tengok wayang tak? Suka. Gambar kat Bengoli tu bagus tau. Anthony Quinn main. Saya suka tengok Anthony Quinn. Saya pun suka tengok Anthony Quinn main. Saya suka tengok wayang panggung Rex, panggung Capitol, panggung Bengoli tu juga. Tapi saya suka pergi seorang. Sudah. Sudah apa? Wayang kat Bangun Lido, Anthony Quinn. Ai, tembok pada telinga. Di sini. Cik Rashid, Asma ada sini. Ingat tak hantar saya pulang semalam? Oh, iya. Ada apa, Cik Asma? Saya ingin tahu berkenaan mata, Cik Rashid. Kenapa pula mata Cik Asma? Tak ada apa-apa dengan mata saya. Saya cuma ingin tahu. Begini, Cik Asma. Kalau Cik Asma nak tahukan tentang hal ini, saya rasa susah juga saya nak terangkan menerusi telefon. Bagaimana kalau Cik Asma datang ke klinik ataupun ke rumah saya petang ini? Ya? Hari ini hari 6 kan, kerja setengah hari. Baiklah Cik Rashid, saya akan datang ke rumah Cik Rashid petang ini. Baiklah, saya tunggu ya. Terima kasih. Bye. Cari siapa? Saya nak jumpa sama Cik Rashid. Cik Rashid? Ya. Cik Rashid tak ada. Doktor Rashid ada. Ya, Doktor Rashid lah. Tidaklah siang-siang Doktor Rashid kan senang. Awak ni siapa? Panggil Cik lah. Saya ni abang Doktor Rashid. Dia pas sekolah tinggi, saya pas sekolah atap. Silalah. Terima kasih. Sila duduk. Terima kasih. Saya ingat Cik Rashid ada di rumah tadi. Oh, mana boleh. Kan saya dah janji. Dola? Dola? Saya, Tuan. Cik Asma nak minum apa? Kopi, teh, orange? Ini Abang Cik Rashid? Oh, tidak. Ini orang gaji saya. Oh, orang gaji. Kasih saya orange, Abang Cik Rashid. Orange, ya. Saya pun orang juga. Apa hajat Cik Asma? Sebenarnya saya nak minta nasihat tentang soal mata, Cik Rashid. Oh, mata. Saya faham Cik Asma. Mata pun kalau terlalu banyak digunakan boleh mendatangkan penyakit. Umpamanya terlalu banyak membaca, menulis, kurang tidur, banyak minum alkohol ataupun disebabkan oleh angin, air dan abu-abu yang kotor. Dan penyakit mata ini pun ada bermacam-macam nama. Ada yang dinamakan conjunctivitis chronic dan ada yang dinamakan conjunctivitis acute. Dan bermacam-macam nama lagi. Ya. Maksud saya berkenaan dengan mata yang buta, Cik Rashid? Oh, mata yang buta. Mata yang buta cuma ada dua perkara saja, Cik Asma. Satu buta yang semula jadi dan satu lagi buta yang mendatang disebabkan oleh suatu kemalangan ataupun sakit. Dan... tapi kenapa nampaknya Cik Asma tertarik hati sangat tentang soal ini? Tak ada apa-apa, Cik Rashid. Saya cuma ingin tahu saja. Terima kasih. Ah, ini dia.
Cik mau beli buku apa? Tolong kasih saya buku Braille penggal yang kedua ya. Berapa harganya? RM4. Tolong bungkuskan ya. Baik. Ya. Ya. Oke, oke. Nanti kita hantar ya. Oke. Bayarin di sana. RM4. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kau Rashid, hilang semangat aku. Kau ni lemah semangatlah, Asma. Oh, buku Braille. Untuk siapa ni, Asma? Tak ada untuk sesiapa. Katakanlah sebenarnya, untuk siapa buku ini? Semenjak hari itu lagi, kau tertarik hati sangat tentang soal ini. Asma, masihkah kau nak sembunyi lagi? Setelah kita menyerahkan hati masing-masing. Baiklah, Rashid. Marilah ke rumahku, nanti aku akan terangkan segala-galanya. Baiklah. Jamil? Jamil, ini Cik Rashid, Dr. Mata. Dan ini Jamil, jalan tetangga aku. Apa khabar, Tuan? Baik. Jamil, aku nak ajak Cik Rashid ke rumah. Baguslah. Mari Tuan, teksi saya ada di sana. Terima kasihlah Cik Jamil. Saya pun ada bawa kereta. Tak apalah Jamil, biarlah aku pulang dengan Cik Rashid ya. Baiklah. Selamat tinggal. Mari. Selalu bertanyakan tentang soal mata. Rupanya adik kau. Tapi kenapa kau tak beritahu aku dulu? Apa khabar, Makcik? Khabar baik, Tuan. Apa guna mendasar?
pandai nyanyi. Kalau udah amat kita aja, mestilah pandai. Makcik, saya ingin melihat anak makcik. Silakan tuan dokter. Brian? Ya, Cik. Tolong tengok warung aku. Baik, Cik. Tuan. Asma, boleh saya lihat adik kau? Boleh, Rashid. Silakan. Ani, mari masuk ke dalam, Ani. Doktor Mata, dia ingin nak berjumpa dengan Ani. Doktor. Apa khabar? Tuan, ya. Bolehkah saya melihat seperti orang lain? Saya tak tahu rupa Tuan. Bagaimana rupanya kakak dan mak saya? Bagaimana rupa dunia ini? Hanya kemerduan suara yang dapat saya dengar dalam gelap gulita, Tuan. Jangan susah hati. Kalau mata kau diubatkan, saya percaya kau boleh lihat kembali. Betulkah begitu, Tuan? Ma, Ani boleh lihat, Ma. Tapi kak, kenapa ni? Tak usahlah kak. Ani tak mau mata Ani diobat. Biarlah Ani buta saja. Kenapa Ani? Kita orang miskin, kak. Mana kakak dan mana cari duit? Kakak pun baru kerja. RM900 harga obatnya, kak. Ani, tak usahlah kau pikirkan dulu tentang soal itu. Mari saya lihat mata kau. Ani, untuk Ani, nyawa kakak pun sanggup kakak gadaikan. Ani jangan bimbang ya. Biarlah Tuan Dokter lihat mata Ani dulu. Asma, Makcik, besok bawa Ani ke klinik saya. Saya akan ubatkan dia dengan percuma. Terima kasih Tuan Dokter. Tuan sungguh baik budi. Saya tak akan melupa Tuan. Saya tak akan melupa Tuan. Terima kasih. Tuan.
Coba buka matanya pelan-pelan ya. Makcik, Asma, ingat baik-baik ya. Ani tak boleh terlalu bersedih, nangis atau susah hati. Sebab matanya yang masih muda mungkin akan rosak kembali. Baik, Tuan Doktor. Baiklah, Rashid. Ani. Ani. Kau ucapkanlah terima kasih pada Dr. Rashid, Dek. Tuan Doktor. Ya. Saya bukan saja terhutang budi, tapi juga terhutang nyawa pada Tuan. Dari gelap, saya dapat melihat terang. Ya Tuhanku, selamatilah Tuan Doktor ini, selamatilah ibu dan kakakku. Itu adalah kewajiban saya. Kakak. Oh.
Oh, ay, kupinang tak dapat, ay ku pujo-pujo, aduh ay tak sayang, ay ku bawa lari. Amboi lari. Ani. Ani. Abang Mat ke? Inilah Abang Mat. Abang Mat kita, kau tahu yang ajang kau nyanyi tempoh hari. Tapi sekarang mata kau sudah boleh lihat. Kan bagus? Apa yang ini? Yang ini kalau kau tahu siapa? Tengok betul. Rambut pendek ke? Yang rambut pendek. Pendeknya kau. Pendek pun tegak wayang kira satu. Kak, yang mana satu Abang Jamil? Ya. Jamil mana, Mak? Tapi di kamarnya membisu seribu kata. Dikaulah pilihan antara bintang seribu kasih. Sayang di kau sayang, aku merindu sendiri. Kalau tidak aku mencipta asmara, tidak ada ku jadi hidup tanpa arti. Bintang seribu harapanku, kasih beristana di alam gelap gelita. Apa aku nak datang? Jamil. Asma. Biarlah aku berterus terang.
Aku harap tak usahlah kau datang berjumpa dengan aku lagi. Dan aku pun tidak mau pergi ke rumah kau lagi. Dan aku akan berhenti mengambil kau pergi dan balik dari kerja. Tapi kenapa, Jamil? Apa yang telah aku buat pada kau? Tak ada apa-apa. Jadi? Aku hanya seorang pembawa teksi. Aku tak layak berdamping dengan kau, Asma. Tapi aku tak menganggap kau begitu, Jamil. Aku juga anak orang miskin. Tapi bukankah Dr. Ras itu orang kaya? Seorang dokter. Sekarang barulah aku paham, Jamil. Apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati kau. Aku tak sangka begini, Jamil. Aku tak mau berkata apa-apa dalam soal ini. Tapi aku harap kau datanglah ke rumah aku seperti biasa, Jamil. Tapi bukankah sudah aku katakan, aku tak mau pergi ke rumah kau lagi, Asma. Tapi, Jamil. Sudah, Asma, sudah. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah, Jamil. Doktor yang datang selalu rumah makcik itu nama apa, makcik? Rashid. Oh, Doktor Rashid. Makcik, saya ni betul-betul cakap ni, makcik. Ni cakap miskin ni. Saya ni ingat nak berubat dengan dia lah, makcik. Nak berubat apa? Ringan saya sebelah kiri ni korang dengar lah, makcik. Orang tua-tua dulu bilang pekak badak. Dia bukan doktor telinga, dia doktor mata. Oh, doktor mata. Kalau aku bilang kau lembu bantut, kau tak terima. Orang dah bilang doktor mata, kau bilang doktor telinga. Kau memang pekak lah sekalap katok. Ya, mainlah gitar kau tu kacau orang lah. Mana Jamil, Asma? Dia ada di rumah, Mak. Tapi dia tak mau datang kemari. Kenapa? Entahlah, Mak. Dan dia minta berhenti dari mengantar Mah pergi dan balik kerja. Apalah, Mak. Dia nak berhenti, berhentilah. Kita cari orang lain, ya, Mak? Ani mana, Mak? Dia sudah keluar. Tadi Dr. Rashid datang. Ani ajak dia keluar. Katanya dia nak bersiar-siar saja. Baguslah, Mak. Mujur ada Dr. Rashid. Dapat juga Ani berjalan-jalan. Kita nak bawa dia ke sana kemari pun, kita tak mampu, ya, Mak? Iyalah, Mak. Ada apa? Kau tahu apa pasal Jamil tu merajuk? Alang, kau ni pasal orang tahu saja. Ha, apa dia? Ha, pasal begini. Ha. Si Jamil tu gilakan si Asma ni. Ha, aku dah tahu lama dah tu. Ha. Jadi sekarang si Asma ni pula kawan rapat dengan Dr. Rashid tu. Oh, gitu ceritanya. Jadi itu pasal lah Jamil ni konon patah hatilah merajuk. Alah, main lagi asmara. Aku bantut. Halo, Asma di sini. Halo, Rashid sini. Asma, kenapa selama ini kau suruh aku jalan sama Ani saja? Bukankah sudah aku katakan, kalau Ani gembira, aku pun gembira, Rashid? Iyalah, tapi apa hal kita berdua? Shh. Janganlah cakap macam tu. Tak maulah. Tak baiklah dia ni cakap macam tu. Asma, bagaimana kalau kau datang ke rumah aku petang ni? Tunggu ya. Nanti petang aku datang, okey?
tak apa-apa. Biar aku. Tuan nak minum keluar sekali. Kenapa? Tuan seorang saja. Gelasnya dua biji, orangnya dua botol. Oh, ada tetamu nak datang kali. Tetamu istimewa agaknya. Jangan-jangan yang itu hari. Ada apa ni? Tak ada apa-apa, Cik Rasid. Cuma... Ani rasa mata Ani silau. Oh. Sila masuk. Ani, jika kak lain pula, patutlah orang dua botol. Cantik rumah Cik Rasid, ya? Mata mana ni? Kedua-duanya, Cik Rasid. Tunggu sekejap, nanti saya tengokkan, ya? Cuba saya tengokkan. Baring sikit, baring. Bukakan matanya sikit. Sebelah sini. Tengok atas, bawah. Baiklah, nanti saya taruhkan ubat, ya? Ani nak cakapkan sepatah kata pujangga membisu seribu kata. Ani, biar saya bukakan kapas ini. Alah, tak usahlah Cik Rasid. Mata Ani masih pedih ni lah. Tak apalah, nanti pelan-pelan dia hilang. Alah. Cik Rasid. Ya? Tolonglah tekapkan mata Ani. Ani takut nanti terkasar lah. Cik Rasid ni, mak dan kakak tak bimbanglah kalau Ani datang sini. Walaupun begitu, saya rasa eloklah Ani pulang. Dan saya pun masih banyak lagi urusan nak dibuat. Dan ada orang lain yang datang nak berubat. Baiklah. Cik Rasid, ya? Boleh tak bawa Ani pergi piknik? Ani tak pernah pergi piknik. Hari Minggu ni bagus, Cik Rasid. Baiklah, nanti saya beri jawapan. Ya? Ani balik, eh? Ya. Jangan lupa tau. Ya. Ah, ada apa? Sakit apa? Nasib baik kau sembunyi tadi. Kalau tidak, tentu Ani nampak. Kenapa Ani datang, Rasid? Kata dia, mata dia terasa silau. Oh. Tapi aku dah periksa, tak ada apa-apa. Sebenarnya, aku tahu kenapa dia datang kemari. Tahu apa? Tak ada apa-apa. Dola! Dola! Hai, Tuan. Asma, aku ada berita baik untuk kau. Apa, Rasid?
aku telah mengantar surat kepada ibu dan bapakku mengatakan yang aku ingin kawin dengan seorang gadis Kuala Lumpur. Gadis Kuala Lumpur? Ya. Balik-balik cik kakak itu hari juga. Gadis itu, Rashid. Bukankah kau berasal dari Kuala Lumpur? Kala. Cik Pao, bak susah je awak ni. Tak adalah susah, biasa saja. Apa tapi kosong. Minumlah. Terima kasih. Di mana nak Cik Pao? Ada dalam biliknya. Cepatlah minum. Ya. Maklumlah tak ada apa-apa. Apa hajat datang kemari ni? Hajat kami datang kemari ni. Begitulah kata orang. Cik Pah ni ada bunga yang sedang mekar. Ya, saya faham, saya faham. Ada orang yang nak menyuntingnya. Iya. Gitu. Itu merah tu sejuk. Terima kasih. Dengan siapa agaknya? Dengan Dr. Rashid yang selalu ke sini. Oh, Rashid. Jadi kalau begitu, mengikut adat kita, tentulah kakaknya dulu. Takkan dalam langkah benda, ya? Ya. Masuk kami, Encik Asma lah. Ani, tak ada apa-apa, Kak. Kenapa ni? Ceritakanlah pada kakak. Ani cintakan Rashid, Kak. Ani percaya, dia tahu yang Ani cintakan. Nanggali, kakak mencintai dia. Sebab itulah dia meminang kakak. Tidak, Ani. Kakak tidak mencintai dia. Kakak hanya kawan-kawan saja. Sedih, nangis atau susah hati. Sebab matanya yang masih muda mungkin akan rosak kembali. Bagaimana Cik Pa? Apa setuju atau tidak? Dr. Rashid itu memang baik orangnya Cik Pa. Ya saya tahu. Bagi saya rasanya tak ada apa-apa yang saya nak katakan. Pendek kata, saya setuju. Baguslah, Cik Pa. Tidak, Mak. Mak belum mau berumah tangga lagi, Mak.
sangka begini sekali sikap kau, Asma. Rupanya kau hanya berpura-pura pada aku. Tidak, Rashid. Aku tidak berpura-pura. Tapi masa tak mengizinkan kita, Rashid. Ani telah benar-benar jatuh cinta pada kau. Aku menganggap Ani sebagai adik. Adik dari seorang yang aku kasih dengan sepenuh jiwa. Sudah pasti, tak perlu diulas dan ditanya lagi. Kalau sudah tak perlu diulas, sanggupkah kau berkorban di atas nama kesucian cinta kita? Kau kawinlah dengan Ani, Rashid. Kawin dengan Ani? Bahagia dengan orang yang tidak aku kasihi. Banyak orang kawin tanpa cinta terlebih dahulu. Berbahagia juga mereka. Ani mencintai kau, Rashid. Tentu dia sanggup memberi kebahagiaan pada kau. Tapi aku pula tak sanggup memberi kebahagiaan padanya. Sebab aku tidak mencintai dia. Telah pun memberi kebahagiaan padanya, Rashid. Bukan kerana cinta saja orang sanggup memberi kebahagiaan, tapi kerana kesian juga. Kerana kesianlah kau sanggup mengobatkan matanya yang buta, kan? Kesianlah. Maka kau kawinlah dengan Ani, Rashid. Pernah di satu ketika kau berkata, Ani tak boleh bersusah hati. Adik, sanggupkah kau melihat matinya buta kembali, Rashid? Sanggupkah kau? Inilah saja permintaan dariku, Rashid. Permintaan dari orang yang benar-benar mencintai kau. Kalau kau berkorban, aku akan bahagia, Rashid. Aku akan bahagia. Aku nak pulang sekarang. Selamat tinggal, Rashid. Selamat pengantin baru suami isteri. Terima kasih. Diucap selamat.
Duduk. Apa terjadi kepada kau, Asma? Mengikut keterangan Shelley, sudah dua minggu kau tak datang kerja. Nak kata kau sakit, berkali-kali kau pergi periksa doktor. Dan berkali-kali cuti kerja. Kenapa? Aku minta maaf, Asma. Kau tak boleh kerja lagi di sini. Shelley, mari sekejap. Apalah nasib aku ini. Sudah berbelas-belas tahun aku berjualan. Dulu aku sangka, di satu hari nanti, ketika aku sudah tak larat begini, aku nak menumpang dengan anak-anak. Begitu, Mak. Apa boleh buat? Sudah takdir Tuhan. Kalau kau tak salah, takkanlah orang berhentikan. Memang kau menolak tua. Dulu Rasid nak kawin dengan kau, kau menolak. Kau tak mau. Sudah ada kerja, kau buat cuai. Entahlah. Mak, Mak janganlah bimbang, Mak. Mak akan cari kerja lain. Kau bukan laki-laki yang boleh keluar merayap ke sana sini cari kerja. Entahlah, Asma. Ikut suka hati kau lah. Aku sudah tak kuasa nak bercakap lagi. Jualan balik ni, makcik. Begitulah nampak gaya. Macam jam, kan? Haa, kabar baik. Bagus dah, makcik. Dah pun lama tak makan nasi lemak. Makcik, Asma ada di rumah, makcik? Dah keluar, baru sekejap ni. Baru setiap pulang, makcik? Tak apalah, makcik. Maafkan saya, makcik. Ya. Si Jamil berenggam dengan Asma. Oh, pasalnya patah hati. Oh, hati pun boleh patah? Iyalah, merajuk. Kenapa, kenapa? Sebab si Asma ni kawan dengan Dr. Rashid. Jadi, sekarang ni, si Dr. Rashid ni pula dah kahwin dengan si Ani. Alah, kau temberang lah, mana kau tahu? Itulah, kalau aku cakap penderang-penderang, kalau aku bilang kau lembu bantut, kau tak terima. Mak, kau jangan cakap aku lembu bantut tau. Jangan kasi aku naik darah. Terajang aku tau. Main kasar pula. Asma!
Asma, ada perkara mustahak aku nak bercakap dengan kau, Asma. Kau kata kau tak mahu jumpa aku lagi. Tapi aku mengaku aku bersalah, Asma. Maafkanlah aku, Asma. Marilah kita pergi ke satu tempat, di mana saja. Aku ingin nak bercakap dengan kau, Asma. Marilah. Baik. Dalam teksi tadi, aku sudah maafkan kau, Jamil. Dan lagi, ada satu perkara yang aku nak terangkan pada kau, Asma. Tapi aku malu, Asma. Apa dia, Jamil? Cakaplah. Aku sudi mendengarnya. Sebenarnya aku cinta pada kau, Asma. Sepuk. Budak perempuan tu kenal, Sepuk. Gitulah budak zaman sekarang. Ada yang pergi sekolah, tapi tak sekolah. Ada yang bekerja, tapi tak pergi kerja. Asyik ke taman bunga saja. Ya, begitulah budak zaman sekarang. Zaman derogen. Taruh ke satu. Wak Mos yang menerangkan pada aku tadi. Aku sangka kau pergi cari kerja. Rupa-rupanya ke taman bunga. Ma, biarlah Mah berterus terang dengan Ma. Jamil akan datang meminang, Ma. Dan Ma akan berumah tangga dengannya, Ma. Apa, Asma? Kenapa sampai begini sekali kelakuan kau, Asma? Sesudah Hani kawin dengan asis seorang dokter, aku sangka tentu kau kawin dengan seorang lawyer ataupun hakim. Di mana Ma nak menumpang senang? Rupa-rupanya seorang pembuat teksi. Mah tak memandang sama ada dia seorang lawyer ataupun seorang pembawa teksi. Asalkan Mah bahagia, sudah cukup, Mah. Kalau kau mau kawin dengan Jamil, kawinlah. Mak, nak menumpang senang pada kau. Mak! Alamak, kau nak pecah kembalang ini ke? Kau sangka daripada pandai ni, ya? Saya tahu, cik-cik tu tahu kat ujung tadi, kan? Ah, sudah, kalau pecah nanti macam mana? Kau ni memang tak tahu selesaikan barang agaknya, tau. Habis apa saya nak buat, Cik Rodian, Cik Susah kerja? Sudah pergi buat kerja lain dekat dapur sana. Barang-barang dekat rumah ni, satu orang pun aku tak bagi pegang, tau. Pergi sana. Baik, Cik. Balik ini hari, bang? Ya, Nek. Abang terpaksa pergi ke Pantai Timur sekarang juga.
atas undangan kerjaan pusat. Ada urusan mustahak di sana. Mana? Ada kat dalam. Sikap manje. Tak apa dolah, biar aku yang kemas. Kau tolong ambilkan aku kain buruk. Baik. Saya pergi 2 atau 3 hari, lambat-lambat seminggu saya balik. Baik, Rasid. Ya, Nek. Pergi, Mak. Ya. Tinggal, Nek. Tidur di bilik dapur lah ni. Aku sejuk. Tembias hujan pun masuk. Aku demam lah ni. Kerana kena hujan tadi siang. Mak ni memang cerewet lah. Mak tak cerewet. Cuma mak mau tidur tempat lain lah ni. Nak kain selimut kalau sejuk. Macam orang saja.
Cik. Oh, Cik. Cik. Oh, Cik. 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 Oh, Cik. Cik. Cuba tengok kesian, Cik. Apa dia kesian? Eh, Mak! Mak! Apa dia tidur kat sini, ya? Habis tidur di tempat lain, nanti kotor. Kau marah, Ani. Ah, Mak ni memang macam-macam, lah. Dah jadi mentu doktor pun tak tahu bawa diri. Ani. Kenapa kau cakap begitu, Ani? Aku bukan mak kau. Bukanlah mak tiri kau, Ani. Dah nak muntah pula. Dora! Dora! Kembali pergi belakang. Nanti habis sini dia muntahkan. Susahlah. Dah tua pun tak tahu bawa diri. Dora! Enje. Pergi telefon teksi. Eh? Kau awak malam-malam buta teksi ni? Aku bilang pergi telefon teksi, pergi! Baik, Enje. Dia datang, Cik. Amat, mari. Mak pergi ikut Dola. Dia nanti hantarkan Mak pergi hospital. Hospital? Buat apa ni? Mak sakit, kan? Sampai hati kau mengantarkan Mak pergi hospital. Mak kan cuma demam saja ni. Jomlah aku ni tak ada anak lagi. Ah, sudah. Tosa Mak nak bercakap macam-macam. Rumah ni bukan tempat orang sakit. Baiklah, Ni. Kalau kau tak suka Mak tinggal di sini, Mak keluar dari sini. Cuma Mak minta halalkan apa yang termakan dan terminum. Dan kalau sekiranya Mak bersalah, ampunlah, maafkanlah Mak. Thank you.
Asma! Asma! Tengok warung tu. Barangkali hujan lebat betul malam semalam. Sampai kita tak sadar apa-apa pun. Tak apalah, Bang. Nanti sekejap lagi kita suruh Brahim dengan Mat kemaskan ke kayu tu, ya, Bang? Ya, Bang. Ani, kakak datang bukannya nak menyusahkan kau, Ani. Walaupun apa yang telah kakak berkorban untuk kebahagiaan kau, kakak tak pernah minta balasan dari kau, Ani. Oh, pasal kakak piara Ani dari kecil, ya? Pasal kakak mengobatkan mata Ani? Bukankah kakak yang mengobatkan mata Ani? Abang rasin! Abang rasin! Ani, dulu Rashid adalah kekasih kakak Ani. Tapi untuk kebahagiaan kau, kakak suruh dia kahwin dengan kau, Ani. Oh, rupanya Abang Rashid kekasih kakak, ya? Jadi kalau Ani mati, senanglah kakak kahwin dengan dia. Jangan-jangan di belakang mata ni kakak ada membuat perhubungan dengan dia. Ani! Ani!
Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah.